Umi Pipik dan Cynthia Mariska, nonon bareng gala premier, Laura Movie, ramai disebut netizen, kapal Abisin telah berlayar. Setelah viralnya, Abizar Al-Ghifari, yang terlihat memposting sebuah unggahan foto dirinya, bersama dengan sosok artis cantik Karissa Peruset, yang diunggahnya, di laman sosial Instagram milik pribadinya @abizar73, sejak Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Yang diabadikan, saat momen Abizar Al-Ghifari, yang turut menghadiri acara gala premier, Laura Movie. Hingga sempat, membuat netizen mempertanyakan, apakah Abizar dan Karissa Peruset masih berpacaran. Namun kini, netizen kembali dihebohkan, dengan adanya sebuah unggahan story Instagram, milik sang ibunda Abizar, yaitu Umi Pipik. Melalui unggahan story Instagram milik pribadinya @UmiPipik, Umi Pipik terlihat mengunggah sebuah unggahan momen. Saat Umi Pipik tersebut, yang terlihat turut menghadiri acara gala premier film, Laura Movie. Namun, ada yang membuat heboh banyak kalangan netizen saat melihat isi unggahan story Instagram milik Umi Pipik tersebut. Karena Umi Pipik terlihat menonton gala premier film, Laura Movie, tersebut bersama dengan sosok Cynthia Mariska. Tak hanya itu, Umi Pipik dan Cynthia Mariska pun terlihat kompak, mengenakan pakaian senada berwarna hitam. Umi Pipik dan Cynthia Mariska terlihat datang menghadiri acara gala premier, Laura Movie, bersama-sama. Bahkan, Cynthia Mariska terlihat sangat menjaga sekali Umi Pipik. Cynthia Mariska tersebut terlihat menggandeng tangan Umi Pipik, layaknya seorang anak yang sedang menjaga ibunya sendiri. Cynthia Mariska dan Umi Pipik terlihat sangat akrab sekali, keduanya terlihat saling berbincang-bincang, dan bercanda tawa bersama. Hingga membuat kalangan fans Abisin, Abizar Cynthia, turut lega melihat unggahan story Umi Pipik tersebut. Karena ternyata, Umi Pipik menonton gala premier, Laura Movie, tersebut, bersama dengan Cynthia Mariska. Di tengah isu kabar Abizar Al-Ghifari, dengan Karissa Peruset, yang terlihat berfoto bareng bersama, di acara tersebut. Aku sih tenang, karena Umi Pipik setujunya cuma sama Cynthia, tulis komentar, dari salah satu netizen.